terikat ikat. Ah, dah tembak. Kalau perasan tu memang angin kuat dah mula. Mula bertiup dah, nampak tak? Bergoyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat kembali ke channel aku guys. Okey, jangan terkejut kalau korang tengok suara dengan mulut aku lain eh. Kenapa eh? Sebab masa aku rakam video ni aku terlupa nak onkan aku punya receiver. Jadi untuk video kali ni aku nak pergi ke tempat aku pasang bidai kayu sebelum ni. Jadi sekarang ni dalam perjalanan ke Pesin 18. Okey, lokasi ni adalah sebuah surau dan juga sekolah kafa lah. Jadi aku daripada Pesin 11 pergi ke Pesin 18. Jadi ustazah sekolah kafa ni dia request untuk aku repairkan ada beberapa bidai kayu tu yang rosak. Jadi aku fikir balik, jadi aku bagi free of charge lah untuk aku tukar ataupun mungkin repair sikit lah kalau tak ada apa-apa kerosakan yang major lah. Jadi sekarang ni dalam perjalanan nak pergi ke Pesin 18 melalui Pesin 2 ni. Kalau korang perasan dekat depan ni ada jambatan cantik ni kan. Siapa yang duduk Putrajaya dia biasa nampak lah. Ni kalau malam ni cantik ni, warna-warna ni. Alright, sekarang ni dekat Pesin 4 kot. Kalau yang korang perasan tu, itu adalah bangunan-bangunan kerajaan lah. Okay, untuk makluman korang, sekolah ni sebenarnya aku dah pasang sebelum PKP lagi. Masa tu sekolah kafa masih ada lagi kan. Jadi selepas daripada tu, iaitu sebelum PKP tu rosak lah kan. Jadi selepas je PKP aku nak pergi, aku takut jugalah kan. So tangguh. Sekarang ni dah mungkin dah reda sikit ni. Okay, sekarang ni aku dah sampai dah dekat kawasan surau ni. Kalau korang perasan kat belakang tu bangunan kuartus kerajaan lah. So sekarang ni aku melalui jalan belakang ke surau lah. So jalan belakang tu ditutup kan? Kalau korang perasan ditutup untuk mematuhi SOP lah. Jadi aku datang ni sebab aku nak repair je. Okay, kita nak tengok dulu apa kerosakan pada bidai-bidai ni. Okay, kalau korang perasan bidai-bidai ni memang agak besar-besar lah. Kebanyakannya adalah 10 kaki kali 10 kaki lah. Jadi sekarang ni aku tengah tengok mana bidai yang rosak lah. So aku dimaklumkan ada roller yang tercabut lah, iaitu mekanikal untuk gulung bidai ni yang tercabut. Jadi kalau korang perasan ni ada beberapa bidai kat situ yang memang tercabut lah. Bukan sebab roller tu rosak, rupanya ring pada bidai tu, ring yang memegang roller dengan bidai tercabut lah. So yang belah sini kebanyakannya tak rosak, cumanya salah. So mereka ni tarik tu salah, jadi tak boleh nak gulung lah. Jadi tak apalah, aku akan repair kan. Okay, aku akan buatkan timelapse sikit lah. Tapi timelapse ni tak ni pun tak lengkap. Okay, kalau korang perasan masa aku mula nak repair ni, aku bawa naik tangga ni, angin tu semakin kuat tau. Kalau korang perasan nampak tak pokok-pokok tu bergoyang, memang angin tu sangat kuat lah. Okay, ni aku set up aku punya tangga ni. Tangga ni sebenarnya special beli untuk buat ni lah, buat job ni lah kan. Okay, yang ni kebanyakannya tak rosak, jadi aku cuma betulkan balik lah. Cara gulung tu salah, jadi aku betulkan balik macam mana tali tu sepatutnya ditarik lah. Dan yang sebelah dia ni pun lebih kurang sama je, tak ada rosak pun. Cumanya tu lah. Tapi aku dah setkan balik supaya boleh digulung semula lah. Okay, kalau korang perasan dah mula gelap, kipas tu nampak tu dah berpusing-pusing sikit tu, dan bidai tu dah mula bergoyang-goyang, maksudnya dah nak hujan lah. Okay, belah sini kalau korang perasan, tempat yang aku letakkan tangga tu, kat situ ring tu tercabut. Memang ring tercabut lah. Dan kalau korang perasan aku tengah betulkan balik tali tu. Tali tu memang terikat-ikat. Dah tembak. Kalau perasan tu memang angin kuat dah mula.
mula bertiup lah, nampak tak? Bergoyang-goyang bidai tu. Bidai tu berat. Ha, maksudnya kalau dia bergoyang macam tu, kuatlah angin tu eh. Jadi aku sebenarnya tukar ring tu. Ring tu memang tercabut dah. Ha, jadi aku tukarkan, aku pasangkan pada roller yang lama tu. Dan aku betulkan balik lah dia punya apa nah, tali untuk gulung bidai ni. Sebab apa ustazah ni nak minta gulung, minta betulkan balik? Oleh kerana kemungkinan surau dah boleh apa, dah boleh ramai lah untuk solat Jumaat. Jadi kemungkinan kalau melimpah bidai ni nak digulung, so boleh gulung lah. So sebenarnya panjang lagi video timelapse ni, tapi itulah, tak terakam sebenarnya. Bateri habis dan aku tak sempat nak tukar bateri masa ni, sibuk sangat. Jadi aku dah repairkan ni lah. So masa ni aku tukarkan dia punya ring tu. Okay guys, kalau korang perasan nampak tak air tu? Sebab apa? Hujan dah mula lebat lah. Jadi aku terpaksa berhentikan aku punya kamera ni. Sebab apa? Sebab angin kuat lah. Air tu terbias. Alright guys, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.